Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا ما سجلك يا الله كم تدأت علم إلا ما علمتنا Suatu akhir kau ajarkan kepada kami. Indahka antara alimul hakim. Sesungguhnya kau luas ketahuan dan maha bijaksana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahad. Keluarkanlah kami ya Allah dari kegelapan kekeliruan. Akhirna binuril ilmi wal faham. Kurniakan kepada kami cahaya ilmu. Sahil asilatana bilhid, mudahkan kami untuk berikan laku untuk Allahumma amin. Semua Allah ba'ad Mubusah semua amin dan kuasa masjid al-Hamad. Al-Mulia wa sahabu fadilah kepada imam, para pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, Tuan-tuan, sedang hadirin muslimin, muslimat, minim, mu'minat, rahimahumullah. Terlebih awal, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan sesat, tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan tidak sihat, tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan serba salah entah bulan, yang sentiasa melihat kita, menjaga kita, mengawasi dan mentadbir urusan hidup kita sehingga kita dapat melaksanakan semua tanggungjawab yang diamanah dan dipikulkan atas pundak belakang kita sebagai seorang hamba kepada penciptanya, sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya, sebagai seorang suami kepada isteri dan keluarganya, sebagai seorang pengurus kepada syarikat, sebagai seorang bos, sebagai seorang ketua, sebagai seorang pengurusi kepada semua organisasi. Semua ini di bawah pemeliharaan pentadbiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan yang saya muliakan, atas nikmat yang tidak terkira ini, tidak terkira banyak dan besarnya ini, menjadi kewajipan kepada kita untuk menghargainya. Yang pertama, yang kedua, meyakini bahawa nikmat ini datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan ini kepada jalan yang direstui dan diridhai. Semoga Allah Ta'ala terima kita dan terima segala apa yang kita lakukan. Tuan-tuan yang saya muliakan, tuan-tuan yang saya muliakan, malam ini marilah kita tadabbur kalam-kalam suci daripada Al-Quran Al-Karim. Marilah kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua bermula daripada ayat 140 142. Ya, 142. Khususnya 143 dan 44. Untuk kita sama-sama tadabburkan ayat ini. Ayat ini akan mengisahkan kita tentang
beberapa perkara. Tapi yang paling penting dalam ayat ini ialah Allah Subhanahu wa Taala ingin menyatakan tentang sejarah kiblat umat Islam, kiblat yang dihadapkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi SAW dan sampai sekarang. Menyentuh juga tentang sejarah perpindahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ataupun ke Baitul Muqarram, Baitul Ka'bah Al-Mushaf. Tuan yang ada telefon kita boleh buka tengok suci Al-Quran daripada Surah Al-Baqarah ayat 142 ataupun awal juzuk yang kedua. Awal juzuk yang kedua. Tuan yang saya muliakan, ayat 142 ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تعفير البلاد أنتم على مني قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. آية 142 Allah Subhanahu wa Taala menyatakan kepada kita, saya qulu sufaha, wahai saya qulu sufaha, orang-orang bodoh, yakni orang yang kurang akal pertimbangannya, akan berkata kepada Muhammad, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Katakanlah wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan untuk menghadapnya, wajiblah kita mematuhi. Allah yang memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ayat yang ke-142. Allah sebut orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak menggunakan akalnya buat pertimbangan. Dimaksudkan di sini ialah orang-orang Yahudi. Sebahagian tafsiran menyebutkan orang-orang musyrikin. Ada sebahagian tafsiran menyebutkan orang-orang munafikin. Semua mereka ataupun lebih dekat dengan ayat-ayat yang sebelum ini, iaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka yang melihat literal sesuatu, zahir sesuatu, yang tidak menggunakan pertimbangan akal yang baik dan wajar, berkata kepada Muhammad, kenapalah orang-orang Islam berpaling daripada kiblat yang mereka menghadap selama ini? Riwayat menceritakan kepada kita, ketika Nabi kita berada di Makkah Al-Mukarramah, Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan Muhammad SAW agar menghadap Baitul Maqdis,
Baitul Maqdis wajha nahwa Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah kiblat ketika itu yang diarahkan Allah kepada Muhammad dan sahabat-sahabat. Selama 16 bulan dalam satu riwayat yang lain selama 17 bulan baginda menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah mana baginda Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi SAW berijtihad, adakah tetap perlu diteruskan menghadap ke Baitul Maqdis ataupun mengikut kehendak dan keinginan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu arahan yang diturunkan, arahan yang perlu diteruskan ialah menghadap terus ke Baitul Maqdis. Sedangkan pada ketika itu Nabi kita Muhammad SAW amat teruja untuk menghadap ke Kaabah Al-Musharrafah. Amat teruja dan sangat menyukai hati baginda Nabi SAW, sangat senang kalau-kalau Allah Ta'ala alihkan, pindahkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah Al-Musharrafah. Lagi-lagi pula tuan yang saya muliakan, orang-orang Yahudi, orang Yahudi ini berada di Madinah, orang-orang Munafik itu juga berada di Madinah. Orang-orang Yahudi mereka berkata kepada Nabi kita Muhammad dan kepada pengikut baginda Nabi Muhammad, Muhammad ni dia tak ikut syariat kita. Maksudnya dia tak ikut syariat Yahudi. Yahudi tak supaya syariat Nabi Musa itu dikekalkan. Muhammad tak ikut agama kita. Tapi Muhammad menghadap ke kiblat kita. Kiblat kita itu maksudnya kiblat Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi kata Muhammad ni tak ikut agama kita, tapi menghadap ke kiblat kita, iaitu Baitul Maqdis. Jadi kata-kata seumpama ini menyebabkan Nabi kita Muhammad tak senang, tak senang dalam ibadat baginda. Nabi kita menanti, Nabi kita amat senang dan amat teruja sekiranya kiblat daripada menghadap Baitul Maqdis itu ditukar ke Kaabah Al-Musharrafah. Bila Allah Ta'ala arahkan perpindahan kiblat tersebut, orang-orang Yahudi Allah Ta'ala sifatkan as-sufaha. As-sufaha orang-orang yang bodoh. Maksudnya orang yang tidak menggunakan akal untuk menimbang ataupun tidak menggunakan akal pertimbangannya dengan baik. Orang-orang Yahudi berkata kepada Muhammad dan orang-orang Islam, akulah menyebabkan mereka ini berpindah kiblat. Apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Allah Ta'ala ajarkan kepada Muhammad untuk jawab persoalan mereka. Walaupun mereka bodoh, persoalan itu Allah Ta'ala suruh Nabi kita jawab. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada orang-orang bodoh yang bertanya tadi. Timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Mana sahaja yang Allah Ta'ala arahkan kita menghadap dalam ibadat kita, kita wajib ikut. Perpindahan kiblat ini kata para ulama adalah ujian. Adalah ujian. Ujian kepada orang-orang Yahudi, ujian kepada orang-orang Islam. Jauh mana mereka ingin menuruti, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting dalam persoalan ini ialah ketaatan kita kepada Allah. Tidak berapa penting kemana sahaja kita diminta untuk menghadap, kerana timur dan barat adalah milik kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan suruh sini-sini, Tuhan suruh sana-sana. Motif dan matlamatnya, hikmahnya, maslahatnya adalah untuk melihat sejauh mana kepatuhan kita kepada ketaatan Allah Subhanahu, kepada arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi ujian kepada orang-orang Yahudi untuk tidak terima. Mereka akhirnya sombong, bongkak, tak terima, tidak bersetuju dengan perpindahan kiblat ini. Untuk orang Islam, Allah Ta'ala uji orang Islam pada ketika itu. Mereka melihat kepatuhan Allah, intisal awamillah, itu yang paling penting dalam setiap
arahan-arahan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang Islam, setiap arahan Allah ada maslahat yang ingin Allah Taala hendak manusia memperolehi. Setiap larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala hendakkan supaya mudarat itu, kerosakan yang ada di sebalik larangan itu tidak menimpa kepada orang Islam, kepada manusia. Orang Islam melihat itu maslahat besar. Arahan, setiap arahan Allah Taala mesti ada manfaat, mesti ada maslahat yang dikehendaki Allah dapat ke kita. Setiap larangan Allah mesti ada benda mudarat, benda kerosakan yang Allah Taala tak mahu kena ke atas kita. Maka ke mana pun, yang penting di sebalik arahan itu, di sebalik perpindahan itu adalah intizal awamirillah, untuk patuh kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Orang yang Allah Taala campakkan hidayah sahajalah yang akan lulus dengan ujian ini. Ujian apa? Ujian perintah Allah. Ujian syariat ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah uji kita nak buat atau tak buat, nak buat dalam keadaan ikhlas atau tidak, sabar atau tidak. Ujian mereka-mereka yang Allah Taala campakkan hidayah, petunjuk, mereka inilah yang akan mampu melaksanakannya. Ke mana pun mereka akan, mereka akan buat dengan hidayah yang Allah Taala berikan kepada mereka. Tuntutan yang saya berikan. Ayat berikutnya. Sebelum itu tuan-tuan sekalian, sejarah menunjukkan kepada kita peristiwa perpindahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah Al-Musharrafah. Sembahyang yang pertama, solat yang pertama berlaku, solat yang pertama berlaku menghadap ke Kaabah Al-Musharrafah adalah sembahyang asar dalam satu riwayat. Sahih. Kadang-kadang satu riwayat yang lain menyebutkan sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur di masjid lagi. Sembahyang asar ataupun sembahyang zuhur. Inilah sembahyang pertama yang berlaku perpindahan kiblat. Sahabat Nabi yang sembahyang bersama dengan Nabi pada waktu asar itu, mereka sembahyang menghadap ke Kaabah Al-Musharrafah. Setelah mana zuhur ataupun sebelum solat-solat sebelum itu menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah berlaku, setelah solat itu dijalankan, ada satu orang sahabat yang berjalan melihat ada satu jamaah yang sedang melaksanakan sembahyang. Masih lagi dalam waktu asar, mereka sedang melaksanakan sembahyang. Lalu sahabat Nabi tadi kata, sahabat Nabi tadi bersembang, bercakap dengan orang yang sedang sembahyang, jamaah yang sedang sembahyang. Boleh kan cakap dengan orang sembahyang? Orang tengah sembahyang, kita cakap dengan dia. Boleh? Boleh buat kan? Yang tak boleh ni orang sembahyang pun cakap dengan kita. Itu tak boleh. Dia tengah sembahyang cakap dengan kita. Orang di luar sembahyang, dia cakap dengan kita. Sahabat Nabi tadi cakap, aku tadi sembahyang dengan Nabi, kami dah mula menghadap ke Kaabah Al-Musharrafah. Maka menghadaplah kamu ke Kaabah Al-Musharrafah. Jamaah yang sedang sembahyang, mereka tak balas, tak jawab. Yang mereka jawab adalah apa? Mereka berputar, mereka mengalihkan apa nama? Beredar dari mana menghadap ke Baitul Maqdis, mereka beralih menghadap ke Kaabah Al-Musharrafah. Tengah sembahyang. Tengah-tengah sembahyang. Tadi mula-mula kita kata di Haram, Baitul Maqdis. Mungkin tak rakaat ke dua atau rakaat ke apa-apa tak? Sahabat Nabi seorang tadi datang, bagi tahu kata, kami tadi sembahyang dengan Nabi, dah menghadap Kaabah. Mereka pun berputar menghadap ke Kaabah Al-Musharrafah. Ini menunjukkan bahawa sekiranya kita tersalah ijtihad dalam menentukan Kaabah, dalam menentukan kiblat, kita masuk hutan, kita masuk tempat-tempat kan. Jadi kita nak tentukan kiblat macam mana? Mungkin kita melihat matahari, kita duduk di sebelah mana, ada kompas ke apa-apa, itu semualah bentuk-bentuk yang kita gunakan untuk beristihad, untuk kita tentukan kiblat. Katalah ada orang yang duduk lama dalam tu dan dia tahu di mana kiblat. Orang tengah sembahyang, dia kata kiblat kamu tak betul. Lala tu juga, sekarang itu juga, kiblat kita perlu dialihkan.
walaupun dah katakan sembahyang, perlu diberhentikan sembahyang. Kan? Ke mana nak dialihkan? Ke mana yang dialihkan? Katalah kita tadi mengajak menghadap jam 1. Awal kita kata kiblat yang betulnya jam 12. Kita pun menghadaplah jam 12 untuk membetulkan kiblat kita. Membetulkan kiblat kita. Apabila kita tersalah dengan beristihad, kita dah ukur dah dari rumah kita. Ini memang kiblat ni. Kan? Dah banyak kali dah, orang tahu dah kita sembahyang, tiba-tiba kiblat kita lari sikit. Kiblat kita lari, dah sembahyang orang tahu dah. Kiblat lari. Kan? Kiblat lari. Jadi sebahagian ulama mengatakan bahawa tak perlu ulang, dikira diterima. Kan? Membetulkan kiblat dan teruskan solat. Kan? Sebab jadi bebanan kepada kita untuk mengulang sembahyang kalau setahun, maka solat kita tak kenal. Kodok kalau 2 tahun, kalau 3 tahun, ada tak isu-isu yang berlaku tersalah kiblat. Menurut sebahagian ulama, begitulah tuntutan yang saya gunakan. Jadi itu sejarahnya, itu dua ayatnya. Jadi sahabat Nabi tadi bagi tahu kepada jamaah yang sedang melakukan salat bahawa kiblat telah dipindahkan, beralih ke Ka'bah Al-Musharrafah. Mereka sidang jamaah langsung balik tengah-tengah sembahyang. Itu satu kawasan Quba. Kita mesti tahu kawasan Quba di masjid dekat dengan Madinah, kan? Masjid Quba, masjid pertama yang dibina dalam Islam. Masjid Quba tak dapat lagi pekeliling yang menyebutkan bahawa kiblat telah berpindah daripada masjid, daripada Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musharrafah. Mereka tak dapat maklumat itu melainkan subuh esok baru dapat. Jadi kita sebut asal sembahyang pertama berlaku perpindahan kiblat. Asal Maghrib, Isya, subuh esok jemaah Masjid Quba dapat arahan, dapat maklumat, dapat keliling bahawa kiblat telah pun bertukar ke Ka'bah Al-Musharrafah. Bagaimana sembahyang mereka yang semalam daripada asar, maghrib, seterusnya isya? Maka di sini ulama mengatakan bahawa melihat kepada riwayat, ulama mengatakan bahawa mereka tidak wajib selagi mana tidak mendapat maklumat tentang perpindahan kiblat. Sehingga mereka dapat maklumat, ketika itu wajiblah mereka menghadap ke Ka'bah Al-Musharrafah dan solat-solat sebelum itu dikira diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sedikitlah tentang sejarahnya perpindahan kiblat. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat berikutnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum syahida. Dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu, yakni wahai umat Muhammad, ja'alnakum ummatan, kami jadikan umat yang terpilih lagi adil. Kita ni umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sebelum tu, umat Nabi-Nabi sebelum tu, kan? Antara umat Nabi-Nabi ni siapakah umat yang terbaik dan terpilih di sisi Allah? Tuhan sebut dengan jelas, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah pilih kita umat Muhammad menjadi umat terpilih di sisi Allah, umat yang terpilih lagi adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala pilih kita sebagai umat terpilih daripada kebanyakan umat, daripada semua umat-umat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nabi terdahulu? Allah Ta'ala sendiri sebut, litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi kita ni umat yang wasata, umat yang terpilih. Untuk apa Allah Ta'ala pilih kita? Supaya kita menjadi saksi yang layak memberikan keterangan kepada manusia, kepada seluruh manusia nanti dia di akhirat. Dalam satu riwayat sebut di akhirat nanti Nabi Allah Nuh alaihi salam akan dipanggil oleh Allah. Allah bertanya, wahai Nuh, adakah kamu telah menyampaikan dakwah? Kamu sampai tak risalah? Maksudnya ayat-ayat dakwah kamu sampai tak kepada umat kamu? Nabi Nuh jawab, baik, aku sampai. Ya, aku dah sampaikan.
Allah Ta'ala panggil umat Nabi Nuh. Allah Ta'ala bertanya kepada umat Nabi Nuh, wahai umat Nuh, betulkah Nuh ini telah pun menyampaikan risalah kepada kamu? Umat Nabi Nuh jawab, tak ada siapa pun, tak ada seorang pun yang datang memberikan peringatan, tak ada seorang pun yang memberikan keterangan, peringatan, dakwah kepada kami. Umat Nabi Nuh boleh jawab macam tu. Lalu Allah Ta'ala panggil siapa selepas tu nak pastikan betul ke tidak ni. Mana satu betul ni? Nuh ke betul? Umat dia ke betul? Allah Ta'ala panggil siapa tu sebenarnya? Allah Ta'ala panggil umat Muhammad. Kita. Allah panggil umat Muhammad. Allah Ta'ala tanya kepada umat Muhammad, wahai umat Muhammad, betul tak Nuh telah menyampaikan risalah kepada kaumnya? Kita yang tak ada kena mengena dengan Nuh alaihi salam, kita yang tidak berada di zaman Nuh alaihi salam, kita diberikan kelayakan untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di hadapan hakim Allah Subhanahu wa taala. Bukan lima orang saja. Hakim Allah Ta'ala. Di mahkamah Rabbul Izzah. Allah Ta'ala tanya umat Muhammad, betulkah Nuh ini telah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya? Allah Ta'ala tanya kita. Apa kata? Apa kita jawab? Sebagai saksi di hadapan Allah nanti, kita jawab betul. Kita kata betul, wahai Allah, Nuh telah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya. Allah Ta'ala tanya kita balik, mana bukti betul? Kita jawab, Nabi kami Muhammad telah menceritakan kepada kami bahawa Nuh telah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya. Tengok ayat Quran disebut apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah juga Allah Ta'ala pilih kita. Allah Ta'ala jadikan kita umat Muhammad ni umat terpilih lagi adil di sisi Allah. Untuk apa? Menjadi saksi yang layak memberikan keterangan di hadapan Allah untuk umat manusia yang ada pada ketika itu. Dalam riwayat tadi, umat Nabi Nuh alaihi salam. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Dan rasul kita Nabi Muhammad akan menjadi saksi pula kepada kita. Nampak? Kita jadi saksi kepada Nabi Nuh alaihi salam, kepada umat Nabi Nuh kita jadi saksi. Siapa yang nak jadi saksi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi pula kepada kita. Sebab tu kita kata kami jawab ya, kami jawab betul tadi tu sebab Muhammad Nabi kami telah menceritakan kepada kami melalui ayat yang kau turunkan sendiri kepada baginda sallallahu. Tapi Nuh, surah Nuh diturunkan kepada Nabi, surah Nuh. Thumma inni da'autuhum laylan wa nahara. Nabi Nuh sebut, aku siap malam berdakwah. Menggunakan pelbagai pendekatan, menggunakan pelbagai media. Pada 24 jam fikirannya, pergerakannya, aktivitasnya adalah untuk mengajak, menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Di mana diceritakan dalam surah Nuh, surah Nuh diturunkan kepada Muhammad. Kita yang menjadi saksi kepada manusia pada ketika itu, menjadi saksi ke atas kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dalam Ta'ala surah, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Sebenarnya kata Tuhan, kiblat kamu ialah Kaabah. Dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu, wahai Muhammad, iaitu Baitul Maqdis, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tanah, yakni berbalik kepada kekufurannya. Persoalan perpindahan kiblat tadi itu adalah ujian seperti yang disebutkan tadi. Allah Ta'ala suruh menghadap Baitul Maqdis, Allah Ta'ala uji manusia. Siapa yang nak turut, siapa yang tak mau ikut. Itu juga dipindahkan ke Kaabah. Allah Ta'ala uji juga manusia, siapa yang nak turut, siapa yang tak mau ikut. Okay. Ujian untuk Allah Ta'ala tahu siapakah di kalangan kamu yang menerima dan juga yang menolak.
Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya soal peralihan kiblat itu adalah amat berat untuk diterima kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah, dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Yang mampu ikut siapa? Ialah orang yang Allah Taala bagi hidayah, walaupun mungkin arahan itu tidak begitu berat. Kalau Tuhan tak bagi hidayah, tetap dia tak boleh. Tetap dia tak boleh. Arahan berat atau ringan itu adalah perintah Tuhan. Dan Tuhan tidak akan memerintahkan kita sesuatu di luar kemampuan kita. Mustahil. Kerana Allah menciptakan kita. Dia mengetahui kedekat kita sejauh mana. Dia mengetahui kekuatan, kedekat kita, kemampuan kita. Maka la yukallifullah illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan membebankan kepada kita melainkan sesuatu yang kita mampu menang, mampu menanggungnya. Isunya ialah bagaimana orang-orang yang sahabat-sahabat Nabi ini mereka bertanya tentang bagaimana sembahyang kami sebelum ini menghadap Baitul Maqdis. Adakah kira tak dapat apa-apa? Kalau tak dapat, dosa dapat. Jadi hanya begitu sahaja. Sekarang ni kami dah di Allah menghadap ke Ka'bah. Baru nak kira lah maknanya. Baru nak kira sembahyang kami ni. Sembahyang kami yang sebelum-sebelum ni menghadap ke Baitul Maqdis tu kira macam mana pula? Kira hanya macam tu kah? Ini menunjukkan bahawa mereka sangat mengambil berat tentang pahala yang mereka perolehi daripada amalan-amalan yang mereka kerjakan. Bimbang pahala tu hilang. Bukan kata amalan tu, maknanya takut amalan tu pergi begitu saja, maknanya takut tidak mempunyai sebarang pahala yang boleh dikumpulkan. Allah Ta'ala jawab dalam ayat ini. Tuhan sebut, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Allah Ta'ala tak akan sia-siakan iman kita. Apa yang dibuat oleh sahabat Nabi sebelum daripada itu, baik yang telah meninggal dunia, tak sempat nak menghadap Ka'bah, sempat menghadap Baitul Maqdis saja, sembahyang mereka tak sia-sia, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang hidup, sempat menghadap dua kiblat ini. Kiblat yang pertama pun diterima, kiblat yang kedua apatah lagi. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan iman kita yang telah kita persembahkan, yang telah kita buktikan sebelum daripada ini, iaitu sebelum daripada berlakunya perpindahan kiblat ke masjid, ke Ka'bah al-Musharrafah. Tuhan sebut sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang beriman. Ini ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Ayat terakhir, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Riwayat menceritakan Nabi menanti-nanti. Nabi menanti-nanti, kukutlah Allah Ta'ala perkenan keinginan besar Nabi untuk menghadap ke Ka'bah al-Musharrafah. Ini masa di Madinah. Dah berhijrah ke Madinah. Masih lagi menghadap Baitul Maqdis, kita sebut tadi kan. Nabi teringin sangat nak menghadap ke Ka'bah. Nabi menanti-nanti setiap hari melihat langit. Melihat langit pun ada arahan turun daripada langit. Berpindah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Musharrafah. Sebab kita sebut tadi, Nabi sebolehnya tidak mahu ada sebarang kita kata bentuk persamaan dengan orang-orang Yahudi. Tak mau. Kalau nak sama pun mesti beza, tak boleh sama langsung. Tak boleh sama semakin-makin. Kan? Sejarah apa riwayat cerita tentang puasa 9 Muharram, 10 Muharram tu kan. Asalnya orang Yahudi yang mula dulu, dia pun puasa 10 Muharram. Kerana meraihkan Nabi Musa dan tentera Musa selamat daripada dikejar Fir'aun, kan mereka pun meraihkan kemenangan itu dengan berpuasa. Nabi Muhammad kata kita paling layak menghargai Musa ini. Kita paling layak. Kita boleh puasa. Tahun depan kita puasa 9 dan tambah 10. 9 dan 10 atau 10 dan 11. Bagi perbeza. Nabi sebolehnya nak perbezaan ini. Jadi bila Nabi menghadap Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi suka. Tak mau ikut Nabi pun tapi suka.
Nabi mengadakan itu maklis, mengatakan dekat Nabi, kita kata, mengecam, mereka kecam Nabi Sulaiman. Oleh kerana itu Nabi terujur sangat supaya Allah Ta'ala bersudilah menerima kemahuan Nabi Muhammad SAW untuk berpindah kiblat ke Ka'bah Al-Musharrafah. Allah Ta'ala kata pada ayat, kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad, kerap kali berulang-ulang menghadap ke langit, tengok langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang kau sukai. Fawalli wajhaka, apa nama, falawalliyannaka qiblatan tardaha, maka beralihlah, beralihlah kiblat kepada kiblat yang kamu nak, yang kamu nak, yang kamu suka wahai Muhammad. Allah Ta'ala merestui keinginan Rasulullah SAW itu. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya kau, tempat letaknya kau. Kiblat orang-orang yang ada dalam Masjidil Haram, kiblat mereka adalah Ainul Ka'bah. Orang yang ada dalam Masjidil Haram, kiblat mereka adalah betul-betul Ka'bah. Tahu betul, cakap betul pun tak betul. Jadi betul-betul Ka'bah. Betul tak Ka'bah? Kiblat orang yang ada dalam Masjidil Haram dipanggil menghadap Ainul Ka'bah, zat Ka'bah. Manakala kiblat orang di luar daripada Masjidil Haram, kiblat mereka adalah Masjidil Haram, Masjidil Haram. Mana-mana penyuruh daripada Masjidil Haram kena tu kira luluh kiblat. Walaupun tak syak ke Ka'bah Al-Musharrafah. Kalau kita sah kita ni pun, kalau kata Ka'bah depan ni kan, tak orang kata Ka'bah. Ada orang yang menghadap betul-betul Ka'bah. Selebihnya tidak. Selebihnya menghadap ke arah wujudnya Ka'bah. Orang di luar Mekah, dia pun menghadap kita ni. Kita menghadap di mana? Kita tak menghadap di Ainul Ka'bah. Kita tidak menghadap di zat Ka'bah. Kita menghadap di mana? Tempat kawasan wujudnya Ka'bah. Wujudnya Ka'bah Al-Musharrafah. Terakhir, kata Allah, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara kiblat ke Ka'bah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali akan, tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Allah orang yang beritahu, tapi tetap mereka tidak mahu mengikutinya, menyokong untuk mengikuti perintahnya. Allah tak lecas mereka. Dikira orang yang penerus mengkufuri arahan Allah. Allah Ta'ala tak pernah alpa tentang perbuatan itu. Terus tiga ayat yang boleh kita tadabbur secara ringkas dan padat untuk malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lukul hadha wa astagfirullahaladzim wa lakum wa lisa'i muslimin lahu wa lakum rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.